Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Madu Salama Palembang, nah PT Oku ya. Kali ini kita datang ke salah satu pemanjat kita ya, Madu Dorsata, tapi yang repeh ya. Repeh itu bersarang tunggal. Nah, ini penampakan madunya ya, kuning, kuning gold beauty. Nah, Masya Allah. Nah, kadar air perkiraan 25% karena rata-rata madu hutan itu sekitar segitu ya kadar airnya. Nah, karakteristiknya hutan Prabu Mulimra ini, nah, kuning, kuning gold beauty ya. Sudah itu, ini madunya tadi kemarin-kemarin udah di ini ya, udah ditiriskan. Kita sesuai SOP yaitu ditiriskan. Nah, ini ya. Nah, ditiriskan. Setelah itu ini yang baru datang. Ini kan baru datang. Nah, ini sudah turun ya madunya. Nah, ini sarang madunya sudah turun. Jadi bersegel nih. Kuning juga, gold beauty ya. Nah. Ini sudah pada turun nih. Madunya. Kuning, Masya Allah. Karakteristik madu hutan nih. Nah, kadar airnya 25%-an ya. Insyaallah wangi, wangi nian ini, harumnya apa nih? Terasa nian wanginya, wanginya madu ya. Oke, nah ini ya. Nah, oke. Sekian laporan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.